Kami dari komunitas suster-suster penyembah Sakramen Maha Kudus dengan ini menyatakan menolak berita-berita hoax yang selama ini beredar baik di media-media massa maupun di media elektronik pada umumnya. Karena dengan demikian, melalui berita-berita hoax ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan serta kerukunan antar umat beragama di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami sungguh mengharapkan agar semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahu-membahu bekerja sama dengan TNI dan Polri memberantas berita-berita hoaks dan menolak dengan keras berita-berita hoaks yang bertujuan untuk menghancurkan, memecah belah dan negara kesatuan Republik Indonesia, teristimewa menghancurkan empat pilar kebangsaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kita semua bisa bekerja sama untuk memberantas berita-berita hoaks. Dan kami juga mengajak kita semua untuk bersama-sama menyukseskan pilkada serentak yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dalam negara Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian agar proses pilkada ini dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan damai, dan hindarkan berbagai macam isu-isu yang membuat kita saling menyalahkan, saling terpecah belah, dan pada akhirnya menghancurkan kita sendiri. Maka sekali lagi kami menghimbau kita semua untuk bekerja sama menciptakan suasana yang kondusif, aman, tertib, dan damai selama proses pilkada.